Himbauan kami untuk pelaku-pelaku lainnya segera menyerahkan diri, karena pasti akan kami temukan mereka di mana pun berada dan akan kami tangkap. Serta Polsek Jajaran, tentunya kami akan terus melakukan pengejaran kepada pelaku-pelaku tindak pidana kejahatan yang sudah terjadi dan akan kami ungkap. Silakan mereka berlari, tapi mereka tidak bisa bersembunyi. Ini tentunya kami akan temukan dimanapun mereka berada. Tentunya himbauan kami untuk pelaku-pelaku lainnya segera menyerahkan diri, karena pasti akan kami temukan mereka dimanapun berada dan akan kami tangkap. Berarti total kendaraan sepeda motor berapa banyak kan yang hari ini di sini? Yang hari ini seperti yang kita lihat di sebelah sisi kiri, ini ada 5 motor. Tentunya ada motor-motor lainnya yang sudah berpindah tangan. Ini akan kita jemput ya, dan akan kita kembalikan kepada yang merasa kehilangan tanpa dibuat biaya spesial pun. Ya tentunya dengan dilengkapi surat-surat kepemilikannya. Dan untuk hari ini 3 kasus, 4 tersangka dan berarti. Iya, jadi sudah berhasil kita ungkap. Dari 3 kasus, ada 4 tersangka tadi sudah kita hadirkan. Dan DPO-DPO lainnya akan kita tangkap sesegera mungkin. Perbuatannya aja, ya orangnya mudah-mudahan segera insaf ya. Saya kasih tahu sama yang lainnya, jangan berbuat macam-macam di Garut. Ya kita ya akan lakukan tindakan tegas apabila masih ada yang mencoba-coba main-main di Garut. Ya.